Assalamualaikum, selamat petang, selamat sejahtera rakan-rakan guru yang saya kasihi. Okay, selamat ber-PKP di rumah dan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan tiba nanti. InsyaAllah, semoga Allah mudahkan urusan kita. Okay, hari ini saya nak kongsi satu perkara. Okay, ni. Hari ni saya baru beli satu pen. Baru sampai satu pen. Okay, pen ni dinamakan sebagai touch screen pen. Okay, ala-ala Galaxy Note tu. Okay, jadi pen ni harga ni berapa ni? Okay, saya tunjuk gambar sikit. Okey, jadi pen ni saya beli kat Lazada dengan harga lebih kurang macam ni juga, RM7.49 campur dengan perhantaran RM5.2, lebih kurang RM13 lah, macam tu kan. Okey, pen ni nama dia Touch Screen Drawing Stylus Pen. Okey, jadi pen ni saya beli sebab tujuannya saya ada tengok satu video daripada Cikgu Hairul Nizam Omar yang dia gunakan pen stylus ni untuk tandakan kerja di Google Classroom. Okay. Saya ada share post ni. Terima kasih Cikgu Hairul Nizam Omar. Dialah yang mengajar saya macam mana nak gunakan pen ni balik. Jadi bagi saya pen ni adalah satu benda yang sangat berguna. Lebih-lebih lagi lah, contoh lah bagi saya, pen ni paling berguna adalah untuk cikgu matematik. Bagi saya lah kan. Okay. Okay, saya bagi contoh, malah bukan sekadar cikgu matematik je. Saya rasa semua cikgu boleh gunakan pen ni, tapi saya nak tunjuk contoh lah. Okay, satu. Bagi contoh, okay. Saya akan gunakan pen yang saya beli ni. Contoh, saya akan klikkan di whiteboard ni. Dan dari sini, bagi cikgu-cikgu, macam contohlah Cikgu Rozi yang ni yang saya nak tunjuk kat beliau ni. Cara dia nak demonstrasikan jalan kerja ataupun kerja, buat video menggunakan pen ni. Okay, contoh, contohlah saya buat contoh ni. Okay, 2 tambah 2 dengan 4. Okay. Jadi kat sini mudah kita nak tunjuk kepada murid. Okey. 2 buli 2 buli hitam. Okey, tambah 2 buli hitam akan dapat 1 2 3 4. Okey. Contoh. Okey, cukup senang. Saya pun rasa teruja tengok benda ni. Okey. Okey, jadi hari ni saya nak kongsikan pada semua macam mana kita nak gunakan pen stylus ni. Okey, seperti mana yang Cikgu Hairul Nizam tu ajar saya dan bantu saya macam mana kita nak gunakan pen ni, okey, untuk menyemak markah murid di Google Classroom. Okey, daripada kerja rumah dia, macam mana kita nak buat. Okey. Jadi sebelum kita pergi jauh, saya akan tunjukkan dulu soalan yang saya dah bina di Google Classroom. Okey, jadi kita tengok menu guru. Ni dah saya dah login menggunakan ID cikgu. Okey, pergi ke aktiviti Google Classroom. Okey, saya rasa tak ada masalah dah kot untuk cikgu nak login. Okey. Sebagai contoh, macam biasa lah, kelas saya ni adalah kelas contoh lah. Okay, pergi ke kelas tu. Okay, saya ada bagi dua tugasan lah hari ni. Yang pertama, saya bagi bina perkataan. Okay, bina perkataan. Bina perkataan ni, saya bagi dalam bentuk Google Doc. Okay, soalan saya yang pertama, saya kata sila jawab soalan Google Doc yang diberikan. Okay, jadi klik kat bina perkataan ni. Dan ada soalan Google Doc. Okey, sila bina satu perkataan yang pun diberikan. Contoh, meja ABC. Okey, ni macam biasa, murid boleh terus type jawapan
Dan nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak bagi markah. Okay, kita tutup dulu. Dan saya ada bagi satu lagi soalan. Okay, di mana soalan ni saya buat. Di mana soalan ni saya minta. Saya zoom sikit. Saya tak nampak. Saya minta sila cetak lembaran kerja ni yang saya uploadkan gambar yang telah diberikan atau jika tidak ada printer atau mesin pencetak, salin ayat bersama jawapan yang betul sahaja di kertas kosong. Okay, setelah selesai, sila ambil gambar lembaran kerja anda dan muat naik upload ke sini dan tekan butang tag ni. Okay. Jadi soalan ni saya bagi satu lembaran. Contohlah kan, saya ambil gambar latihan ni. Okay. Saya minta mereka print dan tulis jawapan dekat sini. Okay. Dan ambil gambar jawapan. Ambil gambar dengan jawapan yang betul, kemudian uploadkan dekat ruang jawapan pada soalan ni. Okey. Itu adalah task yang saya bagi. Okey, jadi untuk gunakan pen ni, kita akan gunakan smartphone ataupun telefon. Kita takkan gunakan laptop. Okey, jadi saya tunjukkan dulu macam mana kita nak install Google Classroom ni. Okay, kalau saya ni pergi kat Play Store lah. Play Store. Type Google Classroom. Dan kita tekan install. Okay. Classroom app ni dia ada satu pantang larang. Pantang larang yang paling pentingnya ialah kita kena masukkan ID Google Classroom kita ni, email KPM kita ni ke dalam device kita. Okay, baik. Sekarang kita open. Okay, jadi pertama, dia kat sini dah. Yang pertama kita pergi dekat setting dulu. Ini memang patah larang benda ni. Itu je. Okay, setting. Kita terus pergi kepada Google. Account, sorry. Carilah account. Okay. Okay, account. Tekan add account. Dia akan minta. Okay, Google. Okay. Jadi dia suruh kita sign in. Kita kena sign in guna ID yang telah diberi. Okay, masuk ID kita. Next. Masukkan password. Kalau dia dan password, dia akan tekan check info. Dan kita dah ada dua account kat sini. Kita klik ke Google Classroom. Okay, dia akan keluar paparan begini. Okay, tekan get started. Okay, pilih account yang tadi kita daftarkan tadi. Ya, jangan tersalah pilih. Tekan OK. Okay, lihat ada assignment dia tadi. Klik pada assignment dia tadi. Okay, dan kita lihat dia tinggal. Okay, dan kita tengok pada student work. Okay, saya ambil contoh satu yang dah turn in ni. Klik pada yang satu ni. Dan klik pada nama dia. Okay, lihat. Kita masukkan berapa grade dia. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Okay. Ini adalah contoh jawapan yang dihantar dalam bentuk gambar. Okay. Dalam bentuk gambar tadi. Okay. Jadi di sini. Macam mana kita nak tanda write? Okay. Tekan pen di atas ni.
ada simbol pen kat atas ni. Tekan pen ni. Okey, dia akan keluar ada beberapa lampang pen kat bawah ni. Okey, klik lah pen marker nombor 2 ni. Okey, ambil lah warna merah. Ambil lah tebal sikit. Ketebalan ni, bawah ni ketebalan lah dan ni warna dia. Okey, jadi cara dia. Setelah kita dah pilih, kita gunakan pen ni, kita tandakan. Lihat gambar, kita tak usah dengan kata sesuatu. Kucing. Okey, untuk mengejar tikus, betul. Abang. Boleh. Sedang bermain bola. Okey. Ayah. Ayah. Membasuh pen ni, ni kereta. Salah. Okey, harimau. Ada harimau. Salah. Suka makan pisang. Okey. Ni dia. Dah dia. Apa dia ni? Kita mulia. Ha. Dia memberus. Apa dia ni? Bibirnya. Aduh, tak kena bibir. Okey, jadi kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kita boleh tanda. 7, 8, 10. Okey, selepas dah tandakan 7 per 10 ni, kita klik butang save atas ni, butang save. Okey. Yang edited ni. Edited ni lah yang kita dah tanda tadi. Okey, jadi daripada 7 tadi, dia terbaik kita malah masukkanlah markah dia ni. 70 per 100 contoh. Okey. Dan kita tekan butang return. Kita return word, return word. Hantar saja. Okey, jadi dah. Okey, sekarang macam ni kita nak tanda markah untuk soalan Google Doc tadi. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan Google Doc. Okey, ni soalan yang Google Doc tadi. Yang bina perkataan tadi. Dan kita minta murid jawab dengan Google Doc juga. Okey, jadi kita tengok yang dah terdiri. Klik yang dah terdiri. Okey. Buat dia keluar dalam bentuk Google Doc. Okey, ingat lah. Pen ni dia tak boleh guna kat laptop. Dia hanya boleh guna pada telefon je. Okey. Klik pada apa yang dia jawab tadi. Okey, ni adalah jawapan yang dia dah bagi. Okey. Ni sama juga kaedah dia. Kita pergi dekat pen. Dekat atas ni. Dan di dalam pen. Klik pen. Okey. Sama juga. Pilih warna. Pilih ketebalan. Okey. Kita boleh zoom dengan sikit. Haa. Ni nampak. Okey. Boleh zoom dengan sikit. Okey. Okey. Contoh bina satu kata neuron yang diberikan. A. Ayam. Okey. B. Bola. Okey. C. Sidai. Aduh. Salah. Okey. Jadi 2 per 3. Okey. Jadi daripada markah ni naik tadi. Okey. Kita tekan butang save kat atas ni. Kita hantar balik satu salinan ni pada dia. Menunjukkan kita dah tanda. Okey, ha, dia akan dalam bentuk PDF, maknanya tak boleh ubah dah. Ha. Ini memang telah ditanda dan kita masukkan terus grade dia. Okey. Ha, berapa dia tadi dapat? 2 per 3. Kita anggap lah kita dapat 70 lah juga kan. Ha, senang. Okey. Masukkan 70. Dan kita tekan butang return. Okay, tekan butang return. Okay, ini saya ingatkan pen ni kita tak boleh guna kalau kita login Google Classroom menggunakan Google Chrome. Dia tak dapat. Istimewa macam ni. Kita hanya boleh gunakan app sahaja. Okey. Jadi. Okey. Dah siap. Satu tutorial macam mana kita nak gunakan
pen stylus ni. Okey, jadinya sekali lagi app ni walaupun dia ada istimewaan tapi kadang-kadang ramai juga cikgu yang menghadapi masalah. Okey. Tapi ini adalah satu cara yang sangat baik. Jadi saya rasa berbaloi lah kalau kata cikgu habiskan RM10 nak beli satu pen ni. Okey. Untuk menyemak kerja rumah yang diberi oleh murid. Okey. Maksudnya kita tak perlu buka laptop. Kita boleh semak daripada phone je. Okey. Boleh guna telefon lah. Tapi carilah yang okey. Saya pun alhamdulillah lah. Saya dapat pen yang okey. Harga RM7. Post RM6. Dapat pen macam ni. Okey. InsyaAllah. Itu sahaja tutorial kita pada hari ni. Harap dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Selamat berpuasa dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.